Pertanyaan ketiga dari Bapak Halim dari Surabaya. Apa pandangan kekristenan mengenai bunuh diri? Dan apakah kisah kematian Samson dalam Hakim-Hakim 16 ayat 26 sampai 31 termasuk bunuh diri atau bukan? Karena beberapa orang mengatakan itu termasuk tindakan bunuh diri karena ia sudah mengetahui bahwa tindakannya juga membunuh dirinya sendiri. Sedangkan ada juga yang berpendapat bahwa itu bukan, karena Samson sebenarnya tujuan awalnya adalah membunuh orang Filistin. Bagaimana pendapat Pak Pendeta mengenai hal bunuh diri ini? Demikian Pendeta. Samson kali ya. Iya, ini kalau di Alkitab Samson. Terima kasih untuk pertanyaan ini. Banyak kisah sedih yang telah terjadi di sekitar kita, bahkan mungkin orang-orang yang kita kenal yang melakukan suicide atau melakukan bunuh diri. Bagaimana mau menanggapinya ya? Hal yang sangat sensitif, masih banyak hati yang luka, sedih, atau banyak juga perasaan yang masih malu, ya, hilang muka dan lain sebagainya oleh sebab ada kerabat atau teman yang melakukan akan hal ini. Kita lihat saja beberapa contoh di dalam Alkitab, dan saya tidak tahu di penghujung tanggapan ini apakah ada kesimpulan atau tidak. Yang jelas Alkitab melarang kita menurut 10 perintah Tuhan, yaitu membunuh. Sekarang kita baca beberapa ayat. Pertanyaannya tadi kan tentang Samson. Tapi sebelum kita bahas tentang Samson, kita lihat dulu ada beberapa contoh orang yang bunuh diri. Contohnya Abimelek. Dalam Hakim-Hakim pasal yang ke-9, dia meminta pembawa pedangnya untuk membunuh dia karena dia tidak bisa menahan malu. Jadi ini bunuh diri oleh karena tidak bisa menahan malu. Itu ada satu contoh. Atau Saul dalam buku 1 Samuel pasal yang ke-31, kita tahu ceritanya peperangan melawan orang Filistin dan orang Israel sudah kalah. Dia sudah terluka di dalam peperangan dan dia tidak mau kalau sampai dia dibunuh oleh musuh. Dia malu, dia hilang muka sebagai seorang raja, lalu kemudian dia bunuh diri. Dia menjatuhkan dirinya di atas pedangnya. Lalu kemudian pembawa senjatanya juga waktu melihat tuannya yaitu Raja Saul sudah bunuh diri, dia juga kemudian menjatuhkan diri di atas pedangnya dan mati bersama-sama dengan Saul. Jadi bunuh diri karena malu. Persoalan yang dihadapi sungguh sangat besar, tidak tahu jalan keluar bagaimana, Saul mengambil jalan pendek dengan membunuh diri. Ada juga seorang yang bernama Ahitofel di dalam Alkitab. Pada waktu Absalom memberontak melawan Raja Daud, Daud mempunyai dua orang penasehat. Yang pertama namanya adalah Husai, yang kedua namanya Ahitofel. Jadi kedua orang penasehat ini dipanggil oleh Absalom untuk memberikan nasihat apa yang seharusnya dilakukan untuk mengalahkan ayahnya yaitu Daud. Ceritanya ada dalam 1 Raja-Raja pasal yang ke-16. Jadi yang terjadi adalah nasihatnya Ahitofel itu sebenarnya bagus sekali. Dia katakan bahwa segera harus dikejar Daud itu karena dia sekarang pasti sedang letih. Biarlah dipanggil beberapa ribu orang, kejar dia sekarang dan tangkap. Tapi Husai
memberikan nasihat menurut 1 Raja-Raja 16, jangan buat itu, tuanku Absalom. Ketahuilah bahwa ayahmu Daud itu adalah seorang yang ahli dalam peperangan. Tidak mungkin ia bisa dikalahkan. Biarlah tuanku mengumpulkan semua orang Israel dari Dan sampai ke Berseba. Itu artinya dari ujung Israel yang satu ke ujung yang lainnya. Baru kemudian kita bisa mengepung Daud. Apa tujuan Husai? Tujuannya adalah supaya bisa mengulur-ulur waktu agar Daud bisa lari lebih jauh karena Husai memihak Daud. Dan nasihat Husai ini yang diterima, Ahitofel merasa malu. Kalau kita baca ceritanya, maaf bukan di 1 Raja-Raja, di 2 Samuel 17 ayat 23 khususnya mengatakan bahwa Ahitofel itu menyadari bahwa nasihatnya ditolak oleh Absalom, ia pulang ke rumah, lalu kemudian ia gantung diri. Judas juga setelah ia mengetahui bahwa siasatnya untuk menjadikan dia seorang yang besar, menjadikan Yesus melalui siasat mau membuat Yesus terpojok supaya dia menunjukkan kemuliaannya, ternyata Yudas tidak berhasil. Alkitab berkata dalam Matius 27 ayat yang kelima, ia keluar lalu kemudian ia menggantung dirinya. Ya, ia menggantung dirinya. Contoh yang lain, orang yang berusaha membunuh diri tapi tidak jadi. Pada waktu Paulus dan Silas ada di penjara di Filipi. Waktu itu mereka menyanyi, malam-malam terjadi gempa bumi, dan banyak narapidana terlepas dari mereka punya rantai dan pasung, dan mau melarikan diri, sehingga paniklah kepala penjara ini. Apalagi dia sangka Paulus dan Silas sudah melarikan diri. Ternyata Paulus dan Silas ada di sana, dan Paulus dan Silas sempat melihat bahwa kepala penjara ini mau menikam dirinya dengan pedang, mau membunuh diri. Tetapi Paulus dan Silas katakan, jangan. Kenapa dia mau bunuh diri? Karena dia merasa bahwa ia sudah gagal, dan dia harus menanggung semua kegagalannya. Dia tidak bisa menahan hal itu, dia mau bunuh diri. Tetapi untunglah ia ditahan oleh Paulus dan Silas. Setelah kita melihat beberapa contoh dari membunuh diri ini terjadi karena suatu hal di mana orang tersebut tidak bisa menahan malu, tidak bisa menahan atau menghadapi masalah dan lain sebagainya, tidak bisa melihat jalan keluar, tidak bisa melihat ada harapan di depannya. Contoh-contoh yang tadi itu yang disebutkan dalam Alkitab. Akhirnya mereka bunuh diri atau berusaha untuk membunuh diri. Bagaimana dengan jadi membunuh diri kalau mau dikatakan definisi sederhana lah, entah diambil dari mana, dari contoh-contoh itu, bunuh diri itu artinya mengambil hidup, mengambil nyawa sendiri. Sementara ada istilah yang lain juga, yaitu bukan bunuh diri, tapi istilah berkorban. Berkorban artinya apa? Ia bukan mengambil nyawanya, tapi ia menyerahkan nyawanya demi orang lain. Bukan karena dia malu, bukan karena dia bagaimana-bagaimana, tapi dia menyerahkan nyawanya. Kalau tentang Samson atau Simpson ini kontroversi. Seperti dalam pertanyaan Pak, siapa tadi? Pak Halim ya. Ini kontroversi, karena ada yang mengatakan dia bunuh diri, ada yang mengatakan dia tidak bunuh diri. Jadi, kita lihat saja dulu apa yang terjadi waktu zaman Samson ini. Samson bukan raja, ia disebut sebagai hakim. Makanya ada kitab Hakim-Hakim. Apa yang terjadi dalam kitab Hakim-Hakim? Ini adalah sebuah
pola yang terjadi. Kita baca dalam Hakim-Hakim pasal yang ketiga ayat yang ketujuh mengatakan, Hakim-Hakim 3 ayat 7, orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, mereka melupakan Tuhan Allah mereka dan beribadah kepada para Baal dan para Asyera, lalu bangkitlah murka Tuhan terhadap orang Israel, lalu ia menjual mereka kepada Kusyan Rishathaim, Raja Aram Mesopotamia. Bukan hanya itu saja ayatnya, kalau kita baca ayat 12, setelah lewat zaman Otniel yang melepaskan orang Israel dari orang Aram Mesopotamia, ayat 12, orang Israel melakukan pula apa yang jahat di mata Tuhan, lalu Eglon Raja Moab. Jadi polanya adalah mereka buat jahat, Tuhan biarkan mereka ditekan, ditindas atau ditawan oleh bangsa lain, lalu mereka bertobat, Tuhan mengirimkan seorang pemimpin yang melepaskan mereka, mereka buat jahat lagi, Tuhan biarkan lagi mereka. Jadi begitu terus, sampai tiba pada zamannya Simpson. Dari semua peristiwa tentang hakim-hakim tersebut, ada banyak peristiwa yang menggambarkan kepada kita bahwa sebenarnya walaupun hakim-hakim itu berperang, tetapi ini adalah bukan cerita kepahlawanan mereka, tapi cerita dari kepahlawanan Tuhan. Contohnya, sebelum ada cerita tentang Samson, ya, maka ada cerita juga tentang Gideon. Cerita Gideon, banyak mujizat di sana, di mana hanya dengan 300 orang, Gideon bisa mengalahkan bangsa Midian yang seperti pasir di laut. Hanya dengan modal obor, lalu kendi, lalu mereka banting itu kendi bersama-sama, lalu berseru, pedang Tuhan, pedang Gideon, 300 orang, lalu mereka bisa mengalahkan orang itu. Jadi betul-betul dari cerita hakim-hakim ini diajarkan kepada bangsa Israel bukan bergantung kepada hakim tersebut, tapi mereka harus bergantung kepada Tuhan yang menolong hakim itu untuk melepaskan orang Israel dari Mesir. Dan hakim itu juga jangan pernah lupa bahwa bukan karena kekuatan dia, bukan karena kekuasaan dan kehebatan dia, dia bisa menang melawan musuh dari umat Tuhan. Simpson, kita tahu ceritanya, dia adalah seorang nasir Allah, rambutnya tidak boleh dipotong, tapi dia mulai bermain-main pada waktu ia dibujuk oleh istrinya, istrinya sudah disuap oleh pemuka-pemuka Filistin. Simpson menyangka dia kuat, dia mulai katakan, oh rambut saya ini dipatok dengan patok yang kuat atau dipilin, lalu akhirnya dia katakan harus digunting. Dan setiap kali istrinya mengatakan orang Filistin datang, dia bangkit dan seakan-akan dia yang bisa mengalahkan mereka. Akhirnya dia mulai bergantung kepada dirinya sendiri. Akhirnya matanya dicongkelkan, kata Alkitab, dia menjadi buta. Dia punya rambut dicukur. Dia dipermalukan, diolok-olok, ditaruh di tengah-tengah tontonan banyak orang. Sampai peristiwa yang terjadi di dalam Hakim-Hakim pasal yang ke-16 itu, yang membuat orang jadi terbagi dua di dalam pemahaman adalah karena di sana ada Samson berdoa kepada Tuhan. Kita baca ayatnya dalam Hakim-Hakim pasal yang ke-16. Pada waktu ia berdoa kepada Tuhan, dia katakan demikian, ayat yang ke-28, ya Tuhan Allah, ingatlah kiranya kepadaku dan buatlah aku kuat sekali ini saja, ya Allah, supaya dengan satu pembalasan juga kubalaskan kedua mataku itu kepada orang Filistin. Jadi yang dia pikirkan adalah membalas kedua matanya yang sudah dicongkel itu. Tapi dia berdoa kepada Tuhan. Lalu kemudian ayat yang ke-30, berkatalah Simpson, biarlah kiranya aku mati bersama-sama orang Filistin ini. Apakah dia mati karena dia menanggung malu? Apakah dia mati karena dia mau mengambil nyawanya, dia tidak bisa tahan lagi?
berada di depan orang-orang Filistin itu, ataukah dia mati di sana karena dia menyerahkan nyawanya demi melepaskan orang Israel dari orang-orang Filistin. Mungkin saya tutup saja dengan kedua pertanyaan itu. Apakah dia mengambil nyawanya atau dia menyerahkan nyawanya demi orang-orang Israel? Saya percaya belum tuntas ini, biarlah kita belajar lebih dalam lagi. Tetapi Alkitab mengatakan, janganlah kita membunuh. Kalau orang membunuh diri, bunuh diri, kan sebelum dia bunuh diri, kan dia tidak berdosa karena dia tidak bunuh diri. Tapi setelah dia bunuh diri, dia berdosa, tapi dia mau minta ampun bagaimana lagi? Karena dia sudah bunuh diri dan sudah mati. Ada banyak misteri mungkin di sini, karena kita tidak bisa membuat interview lagi, orangnya sudah tidak ada dan lain sebagainya, kita tidak bisa juga menghakimi, ya. Biarlah kita biarkan itu terbuka kepada beberapa mungkin penafsiran, tapi jangan sampai penafsiran itu kemudian membenarkan bahwa tidak apa-apa seseorang itu bunuh diri. Jangan sampai ke sana arahnya. Terima kasih.